telah dilaporkan di Polda Metro Jaya dan sudah menjadi viral, saya pikir sudah ada konferensi pers. Jadi untuk menyikapi itu, klien kami ini selaku warga negara yang baik dan taat hukum akan kooperatif apabila nanti ada panggilan resmi daripada penyidik Polda Metro Jaya. Oke, jadi ya. Agak ke depan mungkin apa sih masalah viral dan banyak yang diinginkan? Pada prinsipnya saat ini kan sampai saat ini kan belum, klien kami kan belum menerima panggilan terhadap laporan itu. Namun klien kami kan, dan kita pun mungkin yang di sini sudah mengetahui karena sudah viral, sudah ada laporan di Polda Metro Jaya terhadap klien kami dan juga ada rekan yang lain. Jadi apabila nanti sudah ada sampai panggilan terkait dengan laporan itu, klien kami sebagai warga negara yang baik dan taat hukum akan kooperatif dan sangat kooperatif untuk mendukung proses penyidikan yang dilakukan di Polda Metro Jaya. Itu aja ya. Dari tim dan dari sendiri ini sudah tahu belum laporannya pasalnya apa saja, dikenakan dan lain-lain. Jadi itulah makanya saya kami bilang kami belum bisa melakukan langkah-langkah apa yang kami lakukan karena kami kan cara resmi klaim kami belum menerima panggilan tersebut. Jadi dan secara tertulis dan kami kan tidak bisa meraba-raba. Jadi nanti setelah ketahuan persis tentu pasal apa yang disangkakan dalam laporan itu tentu kami nanti akan membicarakan dan memutuskan dengan tim dan dengan persepalnya klien kami. Jadi makanya ketika kami bilang untuk malam saat ini apa penjelasan kita cukup sampai sini aja dulu. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya. Terima kasih.